Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini adalah hari Jumat dalam pekan biasa ke-19, tanggal 12 Agustus 2016. Hari ini kita akan berbicara tentang Allah yang setia. Allah kita, Allah yang setia akan perjanjiannya. Ia mau untuk memberikan anugerah yang besar kepada kita manusia. Allah berjanji untuk memberikan kebahagiaan, kebahagiaan, keselamatan, dan apa yang terbaik bagi kita manusia. Bahkan, kalau kita membaca dalam bacaan pertama hari ini dari Nubuat Yehezkiel bab 16, Allah menekankan kepada manusia, walaupun dia dalam keadaan menderita sekalipun, Allah katakan, engkau harus hidup. Engkau harus hidup dan menjadi besar seperti tumbuh-tumbuhan di ladang. Saudara-saudari terkasih, Allah menghendaki kita memiliki kehidupan. Karena Allah pemilik kehidupan itu. Dan itulah janji Tuhan kepada kita. Saudara terkasih, mungkin manusia atau kita ini, ketika kita mendapatkan kehidupan, yaitu salah satu yang membuat kita hidup adalah pengampunan dosa. Karena orang yang berdosa ada dalam kematian. Kita memiliki hidup dan Allah mengampuni. Tetapi kita tetap dibiarkannya memiliki ingatan. Ingatan akan apa? Ingatan akan dosa. Ingatan akan perbuatan-perbuatan kita yang salah. Supaya apa? Supaya kita tetap menyadari bahwa yang memiliki hidup itu Tuhan. Yang kedua, kita perlu menyadari bahwa hidup itu anugerah dari Tuhan. Kita tidak bisa memperolehnya dengan berjuang sendiri. Tetapi kita memperolehnya karena kita mau menyediakan diri untuk siap menerima anugerah itu dengan pertobatan kita. Kalau kita sudah diampuni dosa kita, berbuatlah seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Dalam Injil hari ini sangat jelas, kesetiaan Allah harus menjadi inspirasi dan kekuatan dari hubungan suami istri. Mereka yang telah berjanji untuk menjadi suami, untuk menjadi istri. Ingat perjanjiannya yang pertama bukan soal mencintai dan menghormati. Melainkan aku mau mengabdikan diriku kepadamu dalam untung dan malang, dalam sehat dan sakit. Saudara-saudari terkasih, ingatlah akan Allah yang setia akan janjinya. Sehingga kita pun mau belajar setia untuk janji-janji kita. Tuhan memberkati.